Alpha. Halo semuanya, di video kali ini saya Paulus Rizal akan membagikan pengalaman impresi pertama menggunakan Sony Alpha 7 seri yang keempat atau bisa disebut dengan Alpha 7 Mark IV. Terima kasih kepada Sony Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu kamera ini. Sony Alpha 7 Mark IV adalah penerus dari seri Alpha 7 Mark III yang lahir pada tahun 2018 lalu. Upgrade yang dilakukan di seri keempat ini sangat banyak, mulai dari segi fisik bodinya, operasional penggunaannya, maupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Di video ini, saya akan membahas beberapa hal yang menurut opini saya adalah fitur yang menarik untuk dibahas, terutama pada penggunaan syuting video. Untuk bentuk bodinya, kamera ini mirip dengan Sony Alpha 7S Mark III, termasuk penggunaan layar LCD berjenis lipat ke samping, dapat kita hadapkan ke depan dan memudahkan saat kita melakukan vertical shooting. Menu yang digunakan sekarang sudah menggunakan interface seperti seri Alpha 1, Alpha 7S Mark III, dan FX3, dan dapat dioperasikan lewat touchscreen. Upgrade yang sangat besar adalah dari segi pemilihan record format pada video. Perekaman 4K sekarang mampu dilakukan hingga 60fps di NTSC dan 50fps di PAL. Pada mode 4K 60 atau 50fps ada crop factor sebesar 1,5 kali. Kita juga dapat memilih file format dari XAVC-HS, XAVC-S ataupun XAVC-I yang memiliki bitrate sangat tinggi dengan pilihan bit depth atau kedalaman warna hingga 10 bit. Kamera ini ditujukan untuk para hybrid shooter di mana penggunanya sering melakukan pergantian mode dari mode foto ke mode video ataupun sebaliknya. Di Alpha 7 Mark IV ini ada switch di bagian atas depan yang dapat dioperasikan dengan jari telunjuk untuk memudahkan perpindahan modenya. Pada switch ini ada 3 pilihan, yaitu mode foto, mode video perekaman normal, dan perekaman video dalam mode SNQ. Pada penggunaan SNQ atau Slow and Quick Mode,
teman-teman bisa memanfaatkannya untuk membuat sebuah video timelapse dan langsung jadi format video. Di sini saya mencoba merekam durasi lebih dari 1 jam menggunakan mode slow 1 fps. Kamera ini tetap membawa fitur andalan dari pendahulunya. Ada upgrade pilihan untuk stabilisasi pada gambar video. Selain stabilizer normal, sekarang ada sensor stabilizer aktif. Dalam file videonya sudah terintegrasi gyro data, di mana kita punya pilihan untuk melakukan stabilisasi gambar pada saat post production lewat software Catalyst Browse. Kita dapat merekam video secara simultan pada dual slot memorinya. Pada slot pertama, kita dapat isi dengan CF Express A ataupun SD card. Sedangkan slot kedua hanya dapat diisi SD card saja. Untuk perekaman video, usahakan teman-teman menggunakan SD card dengan spesifikasi yang disarankan, yaitu minimal SD card V90 untuk bisa melakukan perekaman di semua format video. Port pada kamera ini sama persis dengan yang ada pada seri A7S Mark III, yaitu penggunaan HDMI full size, micro USB untuk koneksi aksesoris, USB-C untuk transfer data langsung dari kamera, sekaligus sebagai port untuk charging baterai. Ada juga 3,5mm headphone dan audio input. Untuk baterai tetap menggunakan tipe FZ100, jadi teman-teman yang upgrade dari seri A73 masih bisa menggunakan baterai yang lama. Pilihan picture profile S Cinetone sudah ada di Sony A7 Mark IV ini. Picture profile ini sangat menarik karena diadopsi dari kamera-kamera Sony Cinema lain di atasnya. Picture profile ini menghasilkan reproduksi warna dan tone yang unik pada gambar video langsung dari kamera tanpa diotak-atik pada post processing. Untuk pilihan autofocus detection, sekarang tidak hanya dapat mengenali objek wajah dan mata manusia saja, tapi juga sudah dikembangkan bisa mengenali objek binatang dan burung. Fitur focus map pada kamera ini juga akan membantu jika teman-teman ingin secara presisi memantau objek yang hendak difokuskan. Objek yang ingin kita fokuskan akan tampak seperti warna aslinya. Foreground akan berwarna merah dan background akan berwarna biru. Ini juga membantu saat kita menggunakan mode manual fokus pada saat perekaman video. Shutter pada kamera dapat kita set di close saat kita mematikan kamera. Jadi akan lebih aman saat kita berganti-ganti lensa tanpa takut sensor kita kemasukan debu. Sekian dulu video impresi awal dari Sony A7 Mark IV ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih.